Fajar Kurniawan, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan IKN ini, Bang Fatir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya saya ingin mendengarkan saja tadinya ya, karena memang saya kira semakin banyak diskusi kita tentang IKN ini semakin baik sebagai bagian daripada edukasi publik ya. Dan publik kan penting mengetahui ya apa namanya sebuah keputusan yang sangat penting ya, strategis ya, dan menimbulkan banyak kontroversi gitu. Nah, tapi saya tadi ngikutin penjelasan dari Pak Ismail Susanto itu, saya setuju dengan analisisnya, tapi saya nggak setuju dengan bagian kesimpulannya. Bahwa kemudian, apa namanya? monggo. Boleh kok, Bang. Boleh beda kok, Bang. Iya makanya gitu. Jadi kita kembali aja ke Pak, ini putra Kiai itu gak usah kan Basri kayak saya guru saya harus hormat juga pada putranya ini. Iya, beliau kan duriat beliau. Jadi kita kembali aja kepada isu IKN gitu ya. Jadi yang pertama kan sebenarnya kalau kita mau melihat secara baik gitu ya, dan berdasarkan kaidah-kaidah akademis gitu kan, naskah akademik dan undang-undang yang telah disahkan itu yang artinya menjadi sorotan utama kita gitu ya, apakah ini sebuah keputusan yang tepat atau tidak gitu kan. Karena naskah akademik itu merupakan akademis ya, yang kemudian itu dituangkan ke dalam undang-undang dalam bahasa hukum lah, kira-kira kan seperti itu. Nah, jadi saya kalau kita lihat naskah akademik daripada RUU undang-undang IKN ini memang bagaimana banyak juga orang yang menyatakan itu sangat lemah gitu kan, dan boleh dikatakan tidak dibuat secara serius ya, secara mendalam gitu ya. Walaupun menurut keterangan dari Pak Andri Noktaniago kemarin dalam diskusi yang kita laksanakan, itu sudah dibuat sejak tahun 2015 katanya gitu, kajian-kajiannya itu kemudian dituangkan ke dalam naskah akademik. Nah, tapi kalau kita baca naskah akademik itu saya ingin pinjam istilah Profesor Zulfikar Amir itu seperti paper mahasiswa semester kedua. Jadi banyak hal-hal yang mendasar yang sebenarnya miss dari naskah akademik tersebut. Saya ngambil salah dua contoh saja gitu. Yang pertama misalnya reference yang digunakan ini sangat out of date gitu kan. Kalau kita lihat daftar pustakanya itu yang terakhir itu tahun 2017 gitu. Apakah sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 ini tidak ada orang ataupun pihak ya, ilmuwan ataupun analis atau siapapun juga paper yang melakukan kajian tentang masalah terkait dengan ibu kota ini misalnya, secara khusus seperti itu. Ya kan? Kemudian yang kedua, banyak data-data yang digunakan pun sangat out of date juga. Kalau misalnya baca naskah akademiknya itu terlihat ya, misalnya ketika mereka menampilkan komposisi etnis penduduk yang ada di sekitar Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu menggunakan data penduduk tahun 2010 ya kan, itu 11 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu. Mengapa mereka nggak menggunakan data yang lebih update gitu kan, 2020 berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Ini kan menunjukkan kemalasan gitu kan, menunjukkan ketidakseriusan mereka di dalam membuat naskah akademik gitu, ya. Dan yang ketiga misalnya kalau kita lihat itu
landasan apa argumen sosiologisnya itu hanya sekitar 3 atau 4 paragraf. Gitu. Padahal ini kan merupakan landasan sosiologis, ini kan sangat penting ya yang mendasar, karena ini menyangkut masyarakat, menyangkut itu terkait dengan pemindahan ibu kota ya, dan pembangunan masyarakat, ya kan? Karena kita hanya tidak hanya memindahkan fisik ibu kota, yang rencananya itu kan nanti karena ada masyarakat yang mungkin di sana, tapi landasan sosiologisnya itu sama sekali tidak dibahas gitu. Dan belum lagi tadi sudah disinggung oleh Pak Slamet itu ya, aspek-aspek pertahanan itu juga tidak tercakup di dalam naskah akademik itu. Jadi saya bisa menyatakan bahwa berdasarkan naskah akademik yang dibuat ya, yang tersedia, kemudian itu dituangkan dalam undang-undangnya ya, yang dibahas oleh DPR itu, jadi seperti garis out gitu loh, ya kan? Memang naskah akademik seperti itu, maka kemudian undang-undangnya pun saya kira akan sangat lemah. Nah, menurut saya tantangan kita itu ya, bagaimana kita bisa membuat satu kontra narasi ya terhadap naskah akademik yang dibuat oleh mereka tersebut ya, oleh pihak pemerintah dan DPR itu ya, sehingga terjadi satu perdebatan yang sehat menurut saya itu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan misalnya untuk bahan untuk melakukan upaya-upaya hukum ya, dalam konteks ini misalnya judicial review pada Mahkamah Konstitusi, bahwa keputusan dalam memindahkan ibu kota ini itu memiliki landasan akademik yang sangat lemah ya, dan juga landasan undang-undangnya itu yang saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang mungkin kita soroti itu adalah bahwa proses penyusunannya itu ya, undang-undang tadi juga sudah banyak yang saya kira juga kan dilakukan secara terburu-buru dan tergesa-gesa gitu. Tidak ada suatu partisipasi yang meluas ya, yang mendalam dari semua stakeholder bangsa gitu. Saya waktu itu memang diundang oleh pansus DPR ini untuk menjadi narasumber dalam pembahasan undang-undang tersebut ya, dan paper atau presentasi yang saya sampaikan di sana itu jelas bahwa pemindahan IKN itu judulnya saja adalah pemindahan IKN tidak urgent, tidak feasible, dan tidak governance. Jadi saya mengajukan argumen itu, menguraikan kemudian argumen mengapa tidak urgent, tidak feasible, dan tidak governance. Nah, sayangnya tidak terjadi itu yang namanya diskusi ya yang cukup mendalam ya, karena setelah saya presentasi kemudian itu di break sama mereka, katanya karena waktunya maghrib, kemudian akan dilanjutkan jam 7 malam. Tapi ketika saya mencoba untuk masuk lagi ke Zoom link yang mereka sediakan itu, sejak jam 7 malam itu sudah tidak ada lagi ya, tidak bisa masuk. Akhirnya sekretariat daripada Pak Anies itu menelpon saya dan mengatakan bahwa sudah selesai. Jadi memang saya kira wajar kalau memang banyak dugaan gitu, bahwa berbagai upaya mereka lakukan untuk menampung aspirasi itu hanya sekedar formalitas belaka gitu, ya kan? Saya nggak tahu untuk yang narasumber-narasumber lainnya, katanya ada 31 orang yang diundang dalam berbagai kesempatan ketika pembahasan RUU tersebut. Nah, dan juga saya kira ya, seharusnya di dalam proses pengambilan keputusan kepemindahan ini kan seperti misalnya kita kos-kosan ya kan, pindah kos-kosan saja kan kita
kalau misalnya mau pindah itu kan apa namanya minta izin dulu ataupun apa namanya bilang dulu kepada rumah kos ya kita yang lama kan, ibu kos kita yang lama gitu. Nah, di dalam konteks pemindahan ibu kota ini saya melihat tidak ada sama sekali keterlibatan dari pemerintah apa namanya daerah ibu kota Jakarta ini, ya kan? Mereka seolah-olah ditinggalkan begitu saja. Ya padahal sebenarnya atau seharusnya pansus itu ataupun pemerintah itu harusnya bertanya dulu ataupun pernah berdialog dulu, setidaknya itu untuk bisa mengambil pengalaman, pelajaran ya tentang bagaimana misalnya mengelola ibu kota tersebut. Gitu kan. Nah ini kan sama sekali tidak ada keterlibatan dari pemerintah daerah ibu kota Jakarta ini di dalam pembahasan dan penyusunan daripada namanya undang-undang IKN tersebut. Jadi memang saya kira ada banyak loopholes ya, ada banyak apa namanya kekurangan-kekurangan ya dalam penyusunan hal tersebut. Nah ini yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bahan ya untuk melakukan suatu upaya-upaya agar apa namanya pembahasan ataupun keputusan ini bisa direview ya, atau di poll atau di apapun juga. Memang sekarang ini apa namanya instrumen yang tersedia itu memang mungkin satu-satunya adalah melalui judicial review itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ya. Nah jadi itu saya kira ya beberapa hal yang kita perlu lakukan gitu ya. Jadi pembahasan-pembahasan atau diskusi-diskusi ini sebagai sebagai bagian daripada edukasi publik, tapi juga untuk bisa memperkaya ya bahan-bahan yang dibutuhkan. Kalau misalnya ada kelompok masyarakat ataupun berbagai stakeholder masyarakat yang lain ini melakukan satu upaya hukum ya ya melalui judicial review itu. Nah, tapi kalau yang tadi yang dikatakan Pak Ismail itu, saya ini karena kenal baik dengan beliau jadi tidak terus terang aja gitu. Dari situ saya kira saya tidak menyetujui itu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ustaz Ismail, aduh, keluar.